medali perunggu SEA Games 2021 antara Indonesia kontra Malaysia digelar di Stadion Medin Minggu sore. Dalam laga yang berlangsung sengit ini, tim Merah Putih berhasil unggul lebih dulu setelah sebelumnya bermain imbang 0-0 di paruh pertama. Adalah sepakan bola. Kita mengirim 841 atlet. Kita dapat peringkat 4. Walaupun sebelumnya memang 2015 di Singapura, 2017 di Malaysia, kita hanya peringkat 5. Di Manila, kita naikkan peringkatnya menjadi 4. Tetapi sekarang, ya, dengan adanya desain besar olahraga nasional, semua yang berangkat itu kita review, ya. Tidak ada yang bisa berangkat begitu saja, walaupun ada yang marah-marah ke saya. Ada beberapa cabur, ada beberapa atlet, bahkan sampai nulis ke presiden. Tetapi saya tetap teguh dengan prinsip bahwa kita harus review. Medcom.id, a part of Media Group Network.